Jumpa lagi dengan Tan Handicraft. Tutorial ke-35, kita mau bikin ini, box seperti ini. Dari kertas yang kemarin tutorial ke-34 kita udah buat dasarnya. Sekarang kita mau buat ininya. Ya, seperti ini. Ini proyek 35, namanya 3D Origami Paper Box ya. Bahan-bahannya perlunya red 106 red 1644 pieces, white 508 pieces, yellow 174 pieces, blue 76 piece. Perlunya segini. Oke. Ini kita pakai yang kita ini tekuk sininya ya. Kita pakainya. Sekarang kita mulainya, kita buat base-nya dulu, bawahnya dulu. Untuk dasarnya dulu kita buat ya. Kita buat base dasar. Merah 4, terbalik pegangnya begini, 2, 3, 4 ya. Terus kita masukin dia di slip di tengah-tengahnya seperti ini, 2 ya. Di sini bawah 4, atas baru 3, atasnya 4, tapi kita sambung sini. Nah, ini kita sambung seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, sekarang kita jadi baris pertama red 4 ya. Row pertama, row kedua rednya 8. Gimana untuk 8? Berarti ada penambahan red 4. Terus di sini yellow. Ya, di sini ada 4, sini 8. Jadi kan ada red 4-nya tambah 4 ya. Yellow 16. Ini 4 kita tambah 4 di sini, di antara ini tengah-tengah kita tambah 4. Kita ambil yellow. Masukin di antara duanya. Ini juga masuk seperti ini. Di antara rednya ada tambahan. Jadi di antara red ada tambahan ya. Ini. Antara red ada tambahan red. Ya. Jadi sementara ini yellow-nya 8, baru 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yellow-nya baru 8. Kita mau yellow-nya 16. Berarti ada di tengah-tengah yellow ada tambahan satu lagi. Kita ini tambah red. Tambah red ya. Di tengah-tengah yellow tambah satu. Tambah red. Ya, di tengah-tengah yellow tambah satu lagi.
Maret. Lihat ya, di tengah-tengah yellow ada tambah, jadi diselipin 1, 2 di tengah yellow ada tambah lagi. Dua, tengah-tengah yellow ada tambah. Ya. Tengah yellow ada tambah. Tengah-tengah yellow ada tambah. Ya. Kita buletin begini ya, kita tekan. Sini ada yellow-nya jadi 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yellow-nya 16 ya. Red-nya juga 16. Jadi yang row keempat red juga 16 ya. Ini berarti udah row-nya udah 4 kali. Sekarang row kelima white 16. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa lagi, nggak usah tengah-tengahnya nggak usah tambahin. Tinggal antara dua red kita masukin white. Silang ya ininya ya, jadi ini di sini supaya digigit, supaya nggak lepas. Kalau masuknya begini dia lepas, jadi mesti silang-silang, selang-seling. White-nya 16, jadi tidak ada nambah apa-apa. Nah, white-nya juga 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Row kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Row kelima. Sekarang row ke-6. Red. 16. Row ke-6, rednya 16. Sama persis. 1. 13, 14, 15, 16. Ya, ini 16 sampai sini, 6. Nah, sekarang sini yang 16 ini
kita diselipin di antara merah ini, keselipin biru. Jadi kita masukin merah, merah, kita selipin biru, kita masukin merah, merah, selipin biru. Di tengah-tengah merah itu tadi ya, selipin biru, biru, kita selipin biru. Sebentar selesai untuk base-nya, sedikit lagi ya. Jadi di antara merah itu ada biru seperti ini. Jadi hasilnya selang-seling merah biru, merah biru. Nah, lihat di sini selang-seling merah biru, merah, merah biru. Untuk yang sekarang saya masih ituin ya, masih satu persatu. Nah, di sini di antara merah biru, merah, ini selipin biru, tinggal satu lagi. Ya, jadi seperti ini. Jadi row ke-6-nya di sini red 16, biru, blue 16 selang-seling ya. Ini red ini. Jadi biru, merah, biru, merah. Yang ke-7 red 32 jadinya totalnya. Ini sini red totalnya 32. Yang ke-7. Jadi yang ke-7 red 32. Sekarang row ke-8. Row ke-8 kita selang-seling red, white, red,
white, seperti itu terus ya. Ya, ini saya udah lanjutin nomor 8, red, white, 32 totalnya, jadi rednya 16, white-nya 16. 16, 16 selang-seling ya. Nomor 9, row 9. Red semua. 32 10 white semua, 32 11 red, 32 12 white, 32. Ini base-nya sudah selesai untuk base. Ada 12 row ya. Jadi ini sudah ini, kita masukin red. Seperti ini terus ya. Totalnya 32. Keliling sampai sini. Terus white. Terus juga keliling ya. Jadi ntar saya buat sampai 12, sampai row 12 selesai base-nya. Oke? Ya, sampai row 12 selesai. Row 12 putih selesai. Sekarang kita buat bodinya ya. Body box-nya. Body box-nya kita buat. Di sini kita kita ambil warna biru. Ya, posisinya begini. Posisi begini di antara sini, ya. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Terus kita ituin merah. Begini. Ini merah. Merahnya kait di putih. Seperti ini, supaya ini kita ganjel putih ya. Baru satu, sebelahnya kita buat lagi ya. Ini seperti ini. Terus kita ambil merah, kita kaitkan di putih agak ke dalam. Kita merah, kita kaitkan di putih seperti ini ya. Terus kita taruh putih di sini. Nah, di sini kita taruh merah ya, seperti ini ya. Kita buat keliling, jadi ini hasilnya nanti tegak begini seperti ini. Kita buat keliling semua sampai tegak ya. Tadi blue sudah, terus red, totalnya 64, terus red white. Ini untuk bodinya tadi 3 baris yang pertama, ini dia 1, 2, 3 sudah. Sekarang kita balik baris keempat. Ini begini ya, baris keempat ya. Red semua. Semuanya red, baris keempat. Baris ke berapa ya? Tunggu, saya ituin dulu. Ini kita kelilingin semua, red semua. Nah, baris kelima, white ketemu white. Yang di bawahnya white, dia ketemu white. White, red. Baris keenam, red lagi. Baris ketujuh, red, white lagi. Ini ya, jadi red 6, 4, 5, 6, 7. Delapannya, ini habis red white, ini red 64, 9, red white lagi 64. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Di sini red lagi. 64. Di sini red, white. 64 lagi. Red lagi. Red, white. Red. Red, white. Sepuluh, 12, 13, 14, 15, terakhir red. 16 ya, sampai 16 ini red. Kita buat sampai 16 tingkat ya. Ya, ini sedikit tip. Kalau ini ininya megar ya, ini kita bisa pakai akalin. Kita press supaya dia press ya. Supaya dia press begini, kita press pakai ini. Ini kita pakai staples ininya. Terus kita lem. Kita ambil lem Fox ya. Kita inin aja begini. Kalau ada yang tebal kita cabut aja. Kita lem semuanya. Nggak apa-apa ya, soalnya kalau lem Fox itu hasilnya nanti clear, maksudnya bening. Ini salah satu tip supaya tidak copot. Kita mesti taruh yang di pinggirnya, karena yang penting kan yang di pinggirnya ya. Ach. Ini remnya udah bekas, udah bekas dicairin, jadi ada yang kental-kental. Jangan khawatir, ini dia lem Fox ini clear hasilnya, jadi nggak akan gumpal, nggak akan kelihatan. Dan ini juga posisi dalam. Dalam boxnya ini ada yang kurang. Yang penting di pinggir-pinggirnya, supaya dia nggak copot. Kita tahan dulu pakai ini, pakai kertas.
Oke. Kita diamkan satu malam biar dia kering. Baru kita lanjutkan lagi besok. Oke. Ya, bodinya tadi 24 red, 25 red, white, 26, 27, finish semua. Perhatikan ini putihnya baris semua rata. Kuningnya di tengah-tengah putih, jadi biru sejajar sama putih. Jangan salah ya, ini body ini udah selesai. Tinggal kita buat tutupnya. Kita singkirkan dulu bodinya. Tutupnya terdiri dari tutup ya. Tutup terdiri dari dua bagian, yang kecil sama yang besar. Kita buat yang besar dulu. Kita di sini kita buat lingkaran pertama red 24. Di sini kita udah iniin. Rednya 24 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kan kita agak susah kalau panjang begini, makanya kita kasih lem. Kita kasih lem di tengahnya. Seperti ini ya. Kita masukin gini. Jadi yang di atas ini kita kasih lem. Kita lemnya seperti ini, kita pakai capit aja. Jadi di atasnya pakai lem. Yang bawahnya gini. Sampai 24. Kita kasih lem dulu beberapa. Tengahnya ya. Sini. Jadi untuk kalau untuk posisi bawah tidak usah lem. Yang posisi di tengah ini tidak usah dilem. Yang di atas dilem, masukin gini. Ini 24 piece. Ini enggak usah dilem. Ya, intinya meningkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena kalau nggak dilem, megangnya agak susah. Ini ya. Melingkar 24 ya. Ya, ini 24 ya. Sudah melingkar 2 kali 24. Ya, sekarang kita masukin selang-seling putih merah, putih merah. Intinya kalian boleh tiap baris kasih lem supaya nggak copot. Jadi putih, merah, ini numpuk ya sana. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan 1 deh.
ya, 24. Putih, merah, ya kalau salah hitung dia bisa jadinya aneh. Putih, merah, merah. Jadi seperti ini ya, putih merah, putih merah, putihnya 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, merahnya juga 12, jadi 24. Jadi red pertama 24, baris pertama, baris kedua red 24, baris ketiga red white 12 12 jadi 24. Habis gitu white semua 12 ya. 24. White semua 24. Boleh pakai lem. Lem fox, lemnya fox. Lem putih ya. Dia kalau sudah kering clear, enggak tidak berwarna. Nah, seperti ini, jadi white-nya 24 piece. Jadi sini 4 white 24 piece, row keempat ya. Sekarang yang kelima, row kelima, kita masukin merah satu. Jadi kita kasih kuning. Kuningnya boleh dikasih lem. Biru satu ya. Jadi merahnya tidak usah dikasih lem, selipin di sini. Terus di antara merah ini kuning, satu dua ya, kuning atasnya biru. Nah seperti ini ya, pertama. Yang kedua di sini selip, slip merah. Slip merah, sini juga merah. Merahnya di slip ya, terus merah-merah. Di atasnya juga merah. Supaya nggak copot, kita kasih lem. Lem secukupnya aja. Kalau terlalu banyak dia, kertasnya jadi lemes. Nah ya, seperti ini. Jadi
selang-seling kuning merah kuning kuning merah kuning merah terusnya seperti itu. Jadi ini merah di sini kuning. Nah ya, kuning. Atasnya biru. Selang-seling seperti itu aja. Ya, nanti kita kembali lagi setelah semua selesai. Ini tadi blue, red, blue, red, blue, red ya. 12 kali ininya. Sekarang di antara ini, di antara blue kita slipin yellow. Yellow seperti ini. Oh, salah, bukan. Dan ini blue, ini yellow, sini yellow. Ya. Jadi red di sini yellow. Yellow. Jadi kita tambahin ya. Kita buat bunga. Sini kita buat yellow. Bunga seperti ini jadinya. Yellow-nya 2, blue-nya di tengah. Bunganya seperti ini. Seperti body ya. Yellow. Yellow. Salah ya. Oh, ini terlalu. Nah, ini kalau nggak sesuai motif pasti ada yang salah. Seperti ini, yellow blue, yellow red, yellow blue, yellow red, yellow, 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 yellow. Ini udah selesai sini kan. Sekarang kita buat yang blue ini dikelilingi sama yellow ya. Blue ini dikelilingin sama yellow. Seperti ini. Jadi kembang, sisanya kita buat bikin red. Yellow, yellow, sisanya red. Ini ya, jadi red 2, yellow 2, red 2,
yellow 2. Jadi seperti ini terus ya. Red 2. Ini sekeliling. Ya. Ini kita anggap sekeliling sudah selesai. Sekarang itu terakhir. Ini terakhir. Row terakhir. Supaya nggak copot row terakhir, kita semuanya kita lemin merah, red. Untuk rednya ini row terakhir kita lem supaya tidak copot. Jadi tadi yellow 2, red 2, yellow 2, red 2, yellow 2, red 2. Yang terakhir ini red semua. Cuman karena ini posisi terakhir, kita lem aja semua. Kita bikin, kita lemin semua ini. Supaya dia nggak copot-copot lagi. Kenapa mesti dilem? Karena ini kertas. Kalau nggak dilem dia copot. Nah, kalau udah copot bingung itunya lagi. Untuk nyusunnya lagi kita bingung. Seperti itu sekeliling. Nah, kalau udah selesai sekeliling ini, selesai untuk tutup bagian tutup ininya. Ya, ini udah jadi. Seperti ini hasilnya. Ya. Sekarang kita buat yang kecilnya. Kita buat ini ambil kuning 12. 12 ya. Tuh, aduh. Kita iniin 12 pieces. Tahu nggak tuh kunyit sama lengkuas? Eh apa? Apa tadi? Oke, sekarang kita buat tutup di tengahnya ya. Kita ambil 12. Seperti biasa ini. Yang ini yang di atasnya dilem. Oke. 2, 3. Ini dilem. Lem. Nah, ini kalau nggak dilem ya begitu tuh copot. Lemnya kurang berarti. Ya, lemnya kurang, bukan di dalamnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya betul, 12 seperti ini. Oh, 12 kegedean. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya. 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kuningnya dua kali. Sekarang merahnya ditelip tengah. 1 2 diselip tengah. 16. Ih, basah. Ya, 16, 1 2 3 4. Kok ini salah? Something wrong with this. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya, 16. Seperti ini. Tinggal nanti kita lem. Oke. Ya, sekarang kita mau buat bawahnya ini ya. Lingkaran bawahnya. 1 ambil merah, 2 ya, putih, terus merah lagi, terbalik. Ini ya, merah, putih di tengahnya. Masuk ke sini merahnya. Putih merah, terus ini sepanjang sebesar lingkaran bawah. Hasil seperti ini.
terus sampai melingkar. Ini di ini dikasih lem seperti bodinya ya, keseluruhan. Yang ini juga lemnya keseluruhan. Lemnya bisa lem oglu atau lem fox bisa. Kasih lem supaya enggak ini dia, supaya enggak berubah bentuknya dan enggak copot-copot. Oke. Yang tadi ini kita udah bikin sub ini sudah disambung ya. Untuk tatakannya. Dan kita balik sini. Kita kasih lem di sini. Kita kasih lem ya. Kita lem di sini. Jadi ini buletannya sebesar buletan bawah ya. Kita lem sini. Kita tunggu. Kita tunggu sampai kering, besok juga kering. Berarti jangan dibalik dulu. Kalau dibalik dia nggak copot ya. Nah, kita lem ya. Ini juga kita lem, kita tunggu sampai besok. Ini juga kita lem. Semuanya kita lem semua. Lemnya kita bisa pakai. Lem oglu begini bisa pakai juga. Atau fox bisa. Kalau fox ininya agak padat, cuman hasilnya pun dia clear ya. Tidak butek begini tapi clear. Kita tunggu ini selesai. Jadi tutorial kali ini selesai dan saya mau revisi untuk bahannya. Bahannya untuk red ternyata perlunya 1764 piece. Dari alasnya 156, white-nya 96, yellow 16, blue-nya 48, bodinya pakai segitu. Jadi totalnya red 1762, white-nya 483, yellow-nya 200, blue-nya 76. Itu ada kesalahan kemarin. Ya, di sini kita tunggu sampai kering semua. Sampai besok kita lihat hasil jadinya. Yang tadi ininya kita lem lagi, kita tempel di sini ya. Kita lem. Jadinya begini, kita tinggal tunggu. Terakhir, ini jadi seperti ini. Tutorial selesai. Silakan mencoba. Terima kasih for watching. Bye, see you on next tutorial.